Ya. Oh, iya, Mi. Kamu gugup ya? Lumayan, Mi. Jangan khawatir. Kamu kan sudah mempersiapkan pidato kamu dengan baik. Dan kamu juga sudah berlatih dengan benar. Jadi, kamu pasti bisa. Wah, makasih banyak ya, Mi. Oke, Mami balik lagi ya ke bangku ya. Good luck, darling. I will. Makasih, Mi. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar banyak hal seru bersama, yaitu menggali isi teks pidato, memahami pidato, dan tentunya menyusun kerangka teks pidato dengan tema hemat energi. Kita juga akan mempelajari perilaku hemat air, melakukan operasi hitung campuran bilangan desimal dan persen, serta belajar membaca diagram batang untuk melengkapi tabel. Nah, sekarang kalian siapin alat tulis dan buku tugas kalian ya. Jangan lupa juga untuk berdoa. Semangat teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita saksikan penampilan keempat dari peserta nomor urut 4, Nasya. Teman-teman, doain aku ya, biar nanti pas di panggung aku gak gugup. Selamat pagi, nama saya Nasya Dewi Fidyasari. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah, saya bisa berdiri di atas panggung ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Insan Cemerlang. Yang terhormat para Dewan Juri dan para Guru Sekolah Dasar Insan Cemerlang. Salam sejahtera untuk teman-teman saya yang saya banggakan. Hemat energi adalah rangkaian kata yang sudah sering kita dengar. Tapi, apakah kita sudah benar-benar memahami maknanya? Listrik merupakan energi yang paling banyak kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, untuk menyalakan lampu, peralatan masak, dan peralatan elektronik lainnya. Seperti yang kita ketahui saat ini, energi listrik sebagian besar dihasilkan dari bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batu bara. Fosil memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi minyak bumi. Bahan bakar fosil tersebut suatu saat akan habis jika diambil terus-menerus. Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi jika listrik tak ada lagi di bumi ini. Semua kemudahan hidup yang kita peroleh akan hilang. Manusia pun akan terpaksa kembali beraktivitas tanpa bantuan peralatan modern. Terjadi kesemrawutan di jalan raya akibat pengaturan sistem lalu lintas tak berfungsi lagi. Saat malam tiba, rumah-rumah akan gelap gulita. Untuk mencegah hal itu terjadi, kita harus menjaga dan memulai menjalankan perilaku hemat energi listrik. Dimulai dari hal sederhana, seperti mencabut kabel saat peralatan elektronik tidak digunakan lagi. Tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari, dan matikan televisi setelah menonton.
Usaha itu mungkin terlihat sepele, tapi jika hal itu dilakukan oleh miliaran orang yang ada di bumi ini, pastinya akan memberi pengaruh yang sangat besar untuk penghematan energi. Mulailah dari diri sendiri, kemudian tebarkan semangat hemat energi listrik demi masa depan yang lebih baik. Demikian pidato dari saya, semoga pidato ini bermanfaat dan dapat dijalankan oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya di sini aja ya. Oh iya, aku punya video nih. Kemarin kan aku ikut lomba pidato. Ya ampun, sahabatku satu ini keren banget sih. Wah, seriusan? Iyalah. Pidato kamu kan bagus dan jelas. Dan kalau nggak bagus, mana mungkin kan juara satu. Wah, terima kasih ya. Tapi serius deh. Aku tuh pengen banget bisa pintar buat pidato seperti kamu, Sya. Ajarin aku dong. Iya, boleh. Nah, ayo. Mumpung lagi semangat nih. Jelasin ya. Oke. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih. Emang benar pidato aku itu udah benar dan jelas? Soalnya aku berharap banget pidato aku didengarkan dan gagasannya bisa dipraktikkan oleh teman-teman yang ada di sekolah. Jelas kok. Kalau gitu aku kasih kamu beberapa pertanyaan ya. Kira-kira kamu bisa jawab gak nih? Siapa takut? Nah teman-teman, kita jawab sama-sama ya. Sekarang kita gali isi pidatonya Nasya. Pertanyaan pertama, berdasarkan pidato tadi, apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik di bumi ini? Teman-teman ada yang tahu gak? Oke, coba jawab ya. Jika tidak ada lagi listrik, manusia akan terpaksa kembali beraktivitas tanpa bantuan peralatan modern. Terjadi kesemrawutan di jalan raya akibat pengaturan sistem lalu lintas tak berfungsi lagi. Saat malam tiba, rumah-rumah akan gelap gulita. Betul kan, Sia? Betul banget. Bagian itu aku ingat banget, karena langsung terbayang susahnya kalau tidak ada listrik. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa perilaku hemat energi mematikan lampu saat tidak digunakan bukan termasuk tindakan sepele? Wah, ada yang menjawab tuh, Sya. Bener banget, teman-teman. Perilaku hemat energi mematikan lampu saat tidak digunakan bukan termasuk tindakan yang sepele. Karena jika hal itu dilakukan oleh miliaran orang yang ada di bumi ini, hasilnya pasti akan memberi pengaruh yang sangat besar untuk penghematan energi. Tuh kan, aku mengerti isi pidato kamu. Teman-teman di rumah tadi juga banyak yang bisa menjawab. Itu karena isi pidato kamu jelas dan mudah dipahami. Nah, kalau begitu sesuai janji. Ayo ajarin dong. Soalnya setahu aku dalam waktu dekat akan ada lagi pelajaran pidato dan membuat kerangka pidato di sekolah. Iya. Tapi kamu masih ingat kan pelajaran pidato beberapa waktu yang lalu? Ingat dong. Pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Sedangkan tujuan pidato adalah untuk meyakinkan pendengar tentang isi pidato yang kita sampaikan. Betul, yang perlu diingat bahwa teks pidato yang baik harus didukung dengan data yang baik dan kalimat-kalimat fakta. Oke, paham. Sebentar aku catat dulu ya. Teman-teman di rumah jangan lupa juga mencatat ya. Sekarang aku mau membahas bagian dalam pidato. Pidato itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kalau yang ini aku masih inget, Cia. Kita bahas satu-satu yuk. Ayo, mulai dari pembukaan ya. Ayo, teman-teman yang di rumah masih inget gak pembukaan pidato berisi apa? Bagian pembukaan itu berisi salam pembuka. Salam pembuka adalah salam kepada pendengar. Dalam hal ini kita harus memperhatikan kepada siapa isi pidato tersebut ditujukan. Misalnya kepada teman sebaya atau orang yang lebih tua. Contoh salam seperti selamat pagi, selamat siang, atau disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, ucapan penghormatan pada pendengar.
Contohnya, seperti Bapak dan Ibu guru yang terhormat, serta teman-teman yang saya sayangi. Dan yang terakhir, ucapan syukur kepada Tuhan. Contohnya, pada pidato Nasya tadi adalah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah saya bisa berdiri di atas panggung ini dalam keadaan sehat walafiat. Wah, bener banget, Kay. Selanjutnya kita bahas tentang isi pidato ya. Isi pidato itu menjelaskan tentang inti informasi yang ingin disampaikan secara rinci. Bisa berupa ajakan, saran, ataupun motivasi. Oke, lalu untuk penutup pidato gimana, Syah? Biasanya penutup pidato itu berisi beberapa hal sih, yaitu kesimpulan singkat dari uraian yang diucapkan sebelumnya. Harapan berisi dampak positif yang diharapkan terjadi pada para pendengar setelah menyimak pidato. Permintaan maaf atas kekhilafannya yang mungkin terjadi saat berpidato. Dan yang terakhir adalah salam penutup untuk mengakhiri pidato. Baik, aku sudah lebih paham sekarang. Tapi masih ada yang belum nih, Sya. Apa tuh? Aku kepengen berlatih membuat pidato juga. Wah, boleh banget. Kalau gitu sekarang kita langsung bikin kerangka pidatonya dulu ya. Nanti bisa kamu kembangin sendiri di rumah. Yuk. Nah, kalau begitu teman-teman ikut mencoba ya. Cobalah membuat kerangka teks pidato dengan tema hemat energi. Tuliskan langkah-langkah sederhana apa yang dapat dilakukan untuk menghemat suatu energi. Kamu bebas menentukan jenis energi mana yang menurutmu paling penting untuk dihemat saat ini. Bisa energi listrik, energi air, atau yang lainnya. Untuk kali ini, aku membuat pidato tentang hemat energi listrik saja, Sya. Boleh? Nah, untuk memudahkan kita membuat kerangka, kita bisa mengikuti panduan seperti ini. Oke, kita langsung mulai mengisi ya. Pertama, kita isi dulu tema dari pidatoku ini. Akan aku isi listrik, karena yang akan kubahas tentang hemat energi listrik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pembukaan. Pertama, salam pembuka. Salam pembuka akan kutuliskan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagus! Dengan begitu, kamu menyapa dengan dekat semua orang dari berbagai latar belakang agama. Selanjutnya, untuk ucapan penghormatan. Kamu sesuaikan dengan orang yang mendengarkan pidatomu ya. Karena hanya untuk pelajaran, pidato ini aku tujukan untuk Pak Guru dan teman-teman sekelas. Maka akan kutulis seperti ini. Yang terhormat Pak Guru dan teman-teman sekelasku yang aku sayangi. Lalu untuk ucapan syukur gimana? Aku akan mencontoh dari pidato Musya. Maka kutulis seperti ini. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah saya berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Bagian pembuka sudah lengkap. Kita lanjut ke isinya ya. Sekarang kamu isi pokok pikiran yang ingin kamu tuang ke dalam pidatomu. Aku ini menyampaikan tentang penggunaan gadget dan kelalaian mencabut charger. Maka pokok pikiranku kira-kira akan seperti ini. Pertama, generasi melek teknologi menggunakan banyak alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hal sederhana yang menyebabkan pemborosan listrik yaitu lupa mencabut charger. Ketiga, langkah sederhana untuk menghemat listrik seperti mematikan gadget jika tak dipakai dan mencabut charger setelah selesai. Wah, menarik banget. Jangan lupa nanti kamu beri data juga ya. Tentu. Nah, sekarang kita tulis paduan untuk penutup yuk. Ayo. Pertama, kesimpulan singkat dari pidatomu tadi, Kay. Kira-kira kesimpulannya seperti ini. Sebagai anak-anak, kita bisa ikut terlibat dalam gerakan hemat energi listrik dimulai dengan menerapkan langkah yang sederhana. Lalu untuk harapan dan permintaan maaf akan kutulis, demikian pidato dari saya, mohon maaf jika ada yang salah dan hilaf yang tidak disengaja. Semoga pidato ini bermanfaat dan dapat dijalankan oleh kita semua. Dan terakhir, salam.
akan kusampaikan dengan sederhana seperti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, akhirnya kerangka pidatomu sudah lengkap deh, Kay. Selanjutnya, tinggal kamu kembangkan dan tulis menjadi pidato lengkap ya. Wah, gak nyangka ya, cepet juga selesainya. Iya, tapi kalau kamu terus berlatih membuat pidato, pastinya bakalan makin cepet. Karena jadi terbiasa ya? Betul banget, Kay. Nasya, ajak Kay makan siang dulu yuk. Pasti sudah pada lapar kan? Yuk. Iya, Mi, sebentar ya. Oke, kita makan dulu yuk. PR-nya nanti aja dikerjainnya. Yuk, yuk. Makasih ya Tante, makanannya enak sekali. Terima kasih sayang, sama-sama. Jadi, tadi kalian sibuk bikin PR? Sebenarnya belum sih Mi. Soalnya tadi Kay minta tolong aku untuk ajarin dia bikin pidato. Iya Tante, jadi aku tadi diajarin Nasya membuat kerangka pidato hemat energi listrik. Oh begitu, temanya sama dong dengan pidato milik Nasya. Kenapa kamu gak coba cari tema lain saja? Misalnya, hemat air gitu. Loh, bukannya air di bumi itu banyak ya, Mi? Apalagi Indonesia yang dikelilingi oleh air. Banyak memang orang berpikir seperti itu, ya. Mereka jadinya santai deh, karena mereka menyangka pasokan air di bumi itu banyak. Padahal, air bersih di bumi itu persentasenya sedikit sekali loh, sayang. Oh, begitu ya, Mi? Kok bisa, Tante? Bisa, sebentar ya. Ini Tante jelasin ya. Jadi seperti ini. Mengapa kita harus hemat air? Bukannya air sangat melimpah di bumi ini. Sebagian besar permukaan bumi ini kan terdiri dari air. Secara keseluruhan, pasokan air di dunia ini jumlahnya sekitar 1,332 miliar kilometer kubik. Tapi, berapa sebenarnya air bersih di dunia yang bisa kita konsumsi? Nah, coba perhatikan diagram batang berikut ini ya. Diagram ini menunjukkan proporsi masing-masing jenis air di bumi. Diagram paling kiri menunjukkan air tawar di bumi ini hanya 3% jumlahnya. Air sebanyak itulah yang digunakan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Sementara itu, diagram tengah menunjukkan proporsi air tawar. Hampir semuanya terkunci di dalam es dan di dalam tanah. Hanya sekitar 0,3% dari seluruh air tawar adalah air permukaan yang memenuhi sebagian besar kebutuhan kehidupan. Diagram kanan menunjukkan proporsi air tawar permukaan. Sebagian besar air ini merupakan air danau. Sedangkan sungai hanya menyumbang sekitar 2% dari air tawar permukaan. Meskipun sungai hanya menyumbang sedikit air tawar, tapi disinilah manusia mendapatkan sebagian besar kebutuhan airnya. Ya ampun, ternyata air yang bisa dipakai itu sedikit juga ya. Padahal banyak banget manusia di bumi. Waduh, aku padahal paling sering cuci tangan berlama-lama dengan air yang terus-menerus mengalir. Makanya, gagasan hemat air ini perlu loh disampaikan ke banyak orang. Jadi penasaran deh, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, air paling banyak aku pakai untuk apa ya? Kita bisa coba kerjakan soal berikut ini ya, yuk. Nah, teman-teman di rumah juga perhatikan ya, kalau perlu dicatat. Karena kita akan mulai belajar menghitung bilangan campuran, yaitu bilangan desimal dan bilangan persen. Ayo, mari kita menghitung. Pada suatu hari, Ambar memperkirakan volume total air bersih yang ia konsumsi adalah sekitar 130 liter. Diagram berikut menunjukkan persentase masing-masing kebutuhan air untuk kegiatan Ambar dalam hari tersebut. Nah, ini dia diagram batangnya.
Cara membaca tiap diagram batang adalah dengan memperhatikan keterangan warna yang memiliki keperluan ambar. Sebagai contoh, 10% biru mewakili penggunaan air untuk minum. 40% oranye mewakili penggunaan air untuk mandi. 40% abu-abu mewakili penggunaan air untuk mencuci alat rumah tangga. Serta 10% warna kuning mewakili penggunaan air di kamar mandi. Nah, sekarang dari 40% air yang digunakan untuk mencuci alat rumah tangga, tadi masih bisa dibagi lagi ya. Yaitu 55% untuk mencuci baju, 32% untuk mencuci kendaraan, dan 13% untuk mencuci alat dapur. Nah, yang terakhir dari 32% air yang digunakan untuk mencuci kendaraan ini masih bisa dibagi lagi, yaitu 70% untuk mencuci mobil dan 30% untuk mencuci motor. Nah, dari diagram ini, tentukan perkiraan volume air yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan ambar pada hari tersebut. Kita tulis perhitungannya, lalu tuliskan jawabannya di tabel ini. Sebagai contoh pertama, untuk kegiatan minum, diketahui pada diagram batang ambar menggunakan 10% air dari total 130 liter air bersih yang dikonsumsi ambar. Maka, volume air yang digunakan untuk minum sama dengan 10% dikali 130 sama dengan 0,1 dikali 130. Hasilnya, volume air untuk minum adalah 13 liter. Oh gitu ya, Mi. Sekarang kita jadi mengerti, ya kan, Kay? Iya. Aku jadi terpikir satu hal sangat sederhana untuk menghemat air. Aku tahu pikiran kamu apa. Mulai sekarang, matikan keran saat akan memakai sabun. Dan baru nyalakan kembali saat akan membilas. Betul, pada saat mencuci tangan, saat mandi, mencuci piring, bahkan mencuci kendaraan. Benar sekali, ingat kan? Langkah tersebut kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa jadi sangat berarti sekali. Yuk kita mulai hemat air dari sekarang. Semoga ilmu dan pelajaran hari ini bermanfaat ya, Kay. Amin. Itu kayaknya papa kamu, Kay. Yaudah, Tante dan Nasya aku pamit dulu ya. Iya, aku anterin ya. Ya. Bentar, Emi. Ya. Hati-hati ya, Kay. Dah. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.